Satres Narkoba Polrestabes Medan Minggu siang menggerebek sebuah warung penjual mie instan yang dijadikan tempat jual beli narkoba. Sejumlah pelaku berupaya kabur dengan melompat ke sungai. Diam semua, diam. Ya. Warung ini menjadi kedok seorang bandar narkoba untuk melakukan transaksi narkoba. Polisi langsung meringkus seorang pengedar yang jadi target dalam penggerebekan. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket sabu siap edar. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan saat sejumlah pelaku lainnya berupaya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. 4 orang ditangkap dalam penggerebekan yang salah satunya berstatus pengedar narkoba. Ya, ada dia apa ya? Ya, ya. Ya, anak, yang kan lu. Ya, ya, ya.